Nah, berikutnya adalah kita akan coba simulasikan untuk order paket berlimpah ya. Paket berlimpah atau yang biasa disingkat PABER, ini adalah program yang sebelumnya bernama PO, Bulk Order, sekarang menjadi PABER, paket berlimpah. Nah, teman-teman EPC dapat melakukan order PABER. PABER itu order cash secara masif dan produk dalam jumlah banyak. Setelah login ke web replika, teman-teman masuk ke menu paket berlimpah. Dan paket berlimpah di sini teman-teman bisa create new ya, membuat list paketnya, create new. Nah, berikutnya teman-teman pilih untuk paket berlimpahnya ingin direalisasi via apa, apakah via web replika ordernya atau via marketplace. Jadi bisa diorderkan nanti di web replika maupun di marketplace. Kita coba untuk yang di web dulu ya, web. Kalau jenis skema transaksinya, di sini ada 15 produk, free 1 produk, 25 produk, free 2 produk, beli 25 juta, free 2 juta, 50 juta, free 5 juta, atau yang paket PABER untuk oil minimal 850.000. maksudnya 15 PCS, free 1 PCS ini untuk kita beli produk 15 buah setipe, nanti akan gratis produk 1 buah. Lalu jika beli 25 buah produk setipe, maka akan gratis dapat 2 buah produk. Atau yang ketiga, skema pembelian produk campuran, boleh apa saja asal bisa PABER, dengan minimum total akumulasi harga 25 juta maka akan mendapatkan gratis produk senilai maksimum 2 juta untuk gratis produknya. Lalu yang keempat, skema pembelian produk macam-macam gado-gado, minimum 50 juta seharga 50 juta nanti mendapatkan gratis produk senilai maksimum 5 juta. Nah, bagaimana jika untuk free produknya lebih besar dari free yang tertera 2 juta atau 5 juta, itu tetap dapat dilakukan pembelian, nanti kekurangan harga tagihannya akan masuk di pembayaran. Kita misalkan coba yang kalau 15 free 1, 25 free 2, ini untuk produk yang sejenis ya, 15 sejenis, 25 sejenis. Kita coba yang 25 juta free 2 juta ya. Oke, simulasikan. Nah, ini untuk alamat pengiriman. Alamat pengiriman itu ke alamat si EPC ya, alamat EPC. Jadi pengirimannya di satu alamat. Kita pilih lanjut. Nah, ini adalah produk-produk yang tersedia untuk PABER. Jadi kita pilih produk senilai minimum 25 juta dulu ya. Nah, ini terakumulasi di atas. Kita coba tambahkan produknya dulu. Terima kasih.
sudah tercapai, sudah 26 juta. Setelah semua produknya sudah sesuai dengan yang direncanakan, kita klik tanda panah ini. Kita cek ulang produknya apakah sesuai dengan yang kita inginkan, kuantitinya. Oke. Kalau ada yang berubah bisa kita hapus ya, lalu kita tambahkan lagi produk yang lain. Produk yang benar. Karena ini kita sudah sesuai, kita klik lanjut. Nah, lalu berikutnya adalah pilih bonus. Pilih bonus seharga maksimum 2 juta. Kalau bonus yang diambil senilai di bawah 2 juta, maka selisih kelebihannya nanti tidak dikembalikan, tapi tetap harga seharga yang diambil produk. Tapi kalau harga produknya lebih dari, maka kurangannya akan masuk ke tagihan. Misalkan kita ambil yang kelebihan aja ya, bonusnya mau saya akan mengambil CBD bonusnya. Oke. Kita cek lagi tanda panah ke atas. Nah, bonusnya di bawah ya. Nah, di sini ada keterangannya harga produk 2.340, maksimumnya bonusnya 2 juta, maka selisih 340-nya masuk ke tagihan total pembayaran yang harus kita bayarkan. Nah, setelah semua oke, masuk lanjut. Kita cek alamat pengiriman, lalu kita pilih kurir pengirimannya. Setelah semua oke, kita pilih metode bayar sesuai dengan keperluan. Jika ada kesalahan produk atau ingin ganti produk, bisa pilih ulang produk ya, karena sudah oke semua. Kita cek semua ada oke, kita klik konfirmasi pesanan. Nah, ini sudah muncul berdalakan untuk pembayarannya, tinggal kita melakukan pembayaran. Itu untuk melakukan pembelian paket berlimpah via web replika. Lalu bagaimana kalau via marketplace? Kita masuk lagi ke menu paket berlimpah. Paket berlimpah. Kita create dulu ya, create new. Nah, kita pilih marketplace untuk realisasinya. Kita pilih skemanya ya. Misalkan kita mau pilih yang 15.1. Ini alamat pengiriman. Lalu pilih marketplace-nya. Misalkan kita ingin Tokopedia untuk realisasi paket berlimpahnya. Kita klik lanjut. Misalkan kita mau beli Hubs Logic ya. Tokopedia. Ini untuk opsi apa namanya, pengiriman bonusnya mau dikirim via apa gitu ya, ke alamat CPC. Lalu untuk ini adalah tagihan untuk bonusnya. Jadi tadi kan mau beli Office Logic 15 buah free 1. Nah, free 1-nya nih juga berupa Office Logic. Jadi tagihannya muncul ongkir karena ini sudah free, harga free, maka cuma kita EPC membayar tagihan ongkir aja. Kita pilih pembayarannya. Oke, konfirmasi pesanan. Nah, ini harus dibayarkan untuk tadi
pembayaran outfit atau bonusnya ya. Lalu di bawah ini yang terpenting adalah kode untuk order pesanan yang harus dilakukan di tadi kita pilih Tokopedia merordernya ya. Jadi kita cukup mencantumkan kode MPBO. Kita coba, kita buka Tokopedia. Lalu kita cari nama tokonya, Tirasmart. Tirasmart Family ya. Kita buka toko official store-nya, Tirasmart Family. Lalu kita cari produknya. Produknya Avis Logic ya, kita cari ya. Avis Logic. Nah, ini Avis Logic. Oke, ini Avis Logic. Nah, kita masukkan 15 BTS ya, karena tadi kita beli paket pelibatannya adalah paket 15 di 1. Maka kita pilih 15 lalu pilih langsung. Nah, yang terpenting jangan lupa ditulis catatan. Tulis catatan ini berisi kode paket pelibat ini, MPBO. Kita cantumkan di catatan. Oke, ya, jangan lupa ini kode untuk mengidentifikasi produk paket berlimpah. Ya. Kita beli Avis Logic 15 free 1. Alamat kirim, kurirnya. Oke. Untuk promo, jika ada promo cashback atau promo free ongkir, ya, nah kan. Lalu pilih pembayaran. Nah, sini bisa menggunakan data pembayaran yang bisa dipilih ya. Kita lakukan, kita misalkan pilih BCA. Sini sudah muncul nomor versi kontakiannya. Jadi teman-teman di PC tinggal melakukan pembayaran untuk pembelian paket berlimpah produk Avis Logic 15 biji di marketplace Tokopedia. Nah, dan jangan lupa juga teman-teman juga melakukan ini ya, pembayaran untuk ongkirnya, ongkir yang muncul atau selisih harga tagihan yang muncul jika ada untuk paket berlimpahnya. Oke, untuk marketplace dibeli juga konsepnya sama. Kita pilih paket dulu di Webberbeka, lalu pilih order via Blibli, lalu pilih produk bonusnya, lakukan pembayaran, tagihan jika ada atau ongkirnya jika ada. Setelah itu lanjut order ke Blibli dan cantumkan kode paket berlimpah yang muncul yang dihasilkan dari Webberbeka, dicantumkan di catatan penjualan di Blibli, melakukan pembayaran dan selesai. Demikian untuk langkah-langkah melakukan order paket berlimpah. Terima kasih, semoga bermanfaat.